Salat merupakan tiang agama dalam ajaran Islam, juga wujud rasa syukur manusia atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan salat termasuk dalam ibadah yang wajib ditunaikan. Dalam melakukan salat juga harus dengan baik dan benar dan sesuai syariat Islam, termasuk dengan gerakan salat. Namun apa jadinya jika gerakan salat berbeda dengan tata cara salat umat muslim? Untuk itu Mimin akan membahas 10 gerakan salat paling aneh. Gerakan aneh. Sebuah video yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu memperlihatkan seorang pria berpakaian rapi tengah melakukan sholat di sebuah masjid. Namun yang menjadi sorotan adalah gerakan sholat yang pria tersebut lakukan terbilang lazim dan aneh. Di dalam video memperlihatkan, pada saat pria tersebut berdiri, ia merentangkan tangannya seperti orang yang ingin berdoa. Saat rukuk, pria tersebut menjangkaukan telapak tangannya ke lantai dan bukan ke lutut. Saat berdiri setelah rukuk, pria tersebut kembali merentangkan tangannya. Kemudian ia sujud, namun gerakannya sama sekali tak seperti orang sujud. Pria tersebut sujud tanpa mendaratkan kedua lututnya ke lantai. Saat duduk di antara dua sujud, pria tersebut kembali melakukan gerakan sholat yang tak lazim. Sholat di trotoar. Tahun 2018 lalu, warga dihebohkan dengan aksi seorang warga negara asing yang tengah melakukan sholat di bantaran Kali Ciliwung, Jalan Inspeksi Senen, Jakarta Pusat. Wanita bernama Nur Saiba asal Inggris tersebut melakukan gerakan sholat yang tak lazim, di mana setiap satu rakaatnya ia melanjutkannya dengan berjalan satu langkah ke depan. Aksi wanita tersebut mengundang perhatian warga sekitar, namun Nur Saiba tak memperdulikan warga yang melihatnya. Wanita yang berstatus mahasiswi tersebut tetap melakukan gerakan sholat yang tak lazim. Dengan menggunakan mukenah dan sajadah, Nur Saiba mengulang-ulang gerakan yang ia lakukan hingga 10 meter. Aksinya baru terhenti saat matahari mulai terbenam. Petugas Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta kemudian mengamankan Nur Saiba di kantor kelurahan. Dari keterangannya, aksi tersebut dilakukan sebagai apresiasi sendi. Ia melakukan hal tersebut untuk mengapresiasikan pribadinya yang telah menjadi mualaf sejak 9 tahun lalu. Warga negara asing asal Inggris tersebut mengaku tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Salat di atas sungai. Sebuah video memperlihatkan seorang pria yang sedang melaksanakan salat. Pria yang nampak sudah berumur tersebut melakukan salat di atas sungai. Dengan posisi berdiri di atas batu, sementara sajadah yang ia gunakan untuk sholat nampak mengambang di atas air sungai. Kakek tersebut nampak melakukan sholat seperti biasanya dan terlihat tak terjadi apa-apa. Namun saat si kakek hendak melakukan sujud, tubuh sang kakek tersebut tercebur ke sungai. Namun tak ada informasi lebih lanjut mengenai di mana dan informasi mengenai sang kakek. Gerakan tak lazim seorang wanita. Sebuah video viral memperlihatkan gerakan tak lazim seorang wanita yang tengah melakukan sholat di dalam masjid. Wanita yang mengenakan mukena perpaduan dua warna tersebut mengangguk-anggukkan kepalanya secara terus-menerus saat melakukan sujud. Setelah itu wanita tersebut kemudian berdiri melakukan gerakan takbiratul ihram yang tak biasa. Tangan wanita tersebut juga digerakkan, bahkan kepalanya juga terus mengangguk berulang-ulang kali. Hal tersebut sontak membuat wanita yang ada di depannya bingung. Wanita yang mengenakan mukena berwarna putih tersebut pun memberesi sajadahnya dan keluar meninggalkan masjid. Menggelengkan kepala dan badan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita melakukan sholat di Masjid Agung Palembang dengan gerakan yang tak lazim, dengan gerakan pada umumnya umat muslim dalam melakukan ibadah sholat. Dalam video tersebut memperlihatkan wanita yang mengenakan mukena berwarna putih, menggeleng-gelengkan, dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat melakukan duduk di antara dua sujud, wanita tersebut menggelengkan kepalanya ke depan berulang kali. Saat kembali sujud, wanita tersebut kembali menggelengkan kepalanya secara berulang kali. Kemudian saat ia bangkit dari sujudnya, wanita tersebut kemudian melakukan takbiratul ihram. Lalu ia kembali menggelengkan kepala dan badannya ke depan dan ke samping secara berulang.
Menurut Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, wanita tersebut merupakan pengidap gangguan psikologis. Salat di klub malam. Awal Januari lalu beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memperagakan gerakan salat di dalam tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam video terlihat seorang pria mengenakan pakaian muslim berada di sebuah bar. Bar tersebut diiringi musik keras dari DJ, juga lampu disco. Tak seperti pengunjung lainnya yang sedang asik bergoyang, pria tersebut justru memperagakan gerakan salat. Ia terlihat rukuk hingga sujud di depan meja DJ. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Beni Pornika merespon hal tersebut. Langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pria yang memperagakan gerakan salat di dalam bar. Menganggukkan kepala. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang wanita yang tengah melakukan salat di dalam sebuah masjid. Wanita yang mengenakan mukena berwarna putih tersebut melakukan salat dengan mengangguk-anggukkan kepalanya ke depan. Hal serupa juga dilakukannya secara berulang saat sedang melakukan ruku. Wanita tersebut juga tampak menggerakkan kakinya ke arah depan. Saat melakukan ruku, wanita tersebut melakukannya cukup lama. Ia terhenti menggerakkan kepala, kaki, juga badannya ke depan. Salat Raja. Seorang pria yang memakai kaos lengan panjang serta celana training terlihat sedang melakukan salat di sebuah masjid. Saat sedang melakukan rukuk dan sujud, pria tersebut melakukannya sesuai dengan salat pada umumnya. Namun setelah bangkit dari sujud, pria tersebut melakukan gerakan salat yang tak lazim. Pria tersebut mengangkat kedua tangannya lalu menggoyangkannya ke samping. Pria tersebut melakukannya secara berulang. Pria tersebut juga membuka tangannya layaknya seorang yang akan berdoa. Ia mengangkat tangannya ke atas. Setelah itu pria tersebut langsung menyelesaikan sholatnya dan bergegas berdiri. Setelah selesai sholat, pria tersebut diwawancarai oleh salah satu jamaah yang ada di masjid itu. Pria tersebut mengatakan jika sholat yang ia lakukan adalah sholat raja. Sholat kebanyakan sujud. Seorang pria berbaju berwarna biru mengenakan peci hitam tengah melakukan sholat. Namun pria tersebut melakukan gerakan sholat yang tak biasa. Ia menggoyangkan badannya ke belakang, lalu ke depan secara berulang. Kemudian ia rukuk lalu sujud. Jika biasanya umat muslim melakukan sujud hanya 2 kali, berbeda dengan pria yang sujud berkali-kali hingga 6 kali sujud. Kemudian ia kembali melakukan gerakan awal dengan menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang. Hal serupa juga dilakukan secara berulang kali. Saat melakukan sujud kedua kali, pria tersebut sujud sebanyak 3 kali, lalu mengangkat tangannya sejajar dengan dada. Salat tanpa rukuk. Dalam video terlihat jamaah yang sedang melakukan salat secara berjamaah di sebuah masjid. Namun gerakan yang mereka lakukan berbeda dengan sholat pada umumnya umat muslim. Jika saat takbiratul ihram, kedua tangan diletakkan di dada, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para jamaah yang ada di masjid itu. Kedua tangannya justru diletakkan di samping kiri dan kanan. Tak hanya itu, saat hendak ruku, para jamaah juga tidak melakukan ruku. Mereka langsung melakukan sujud tanpa melakukan ruku terlebih dahulu. Menurut kalian mengenai hal tadi gimana? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you, update lovers.